Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Blika Sepkrisna. So di video kali ini Bli mau ngajakin kalian buat nge-review hotel tematik yang berada di Jalan Kartika Plaza Kuta, dan nama hotelnya itu adalah Yan's House. Hotel ini agak unik dari hotel-hotel yang lainnya yang berada di Kuta, karena hotel ini bertema tematik, jadi kalian bisa memilih tipe kamar yang berbeda-beda di hotel ini. Dan kali ini beli ambil tipe kamar bachelor room. Jadi let's go ikutin channel YouTube Dika Sepkrisna, kita lihat bareng kayak gimana kamarnya. Sebelum masuk ke kamar hotel, seperti biasa kita ke front office dulu untuk check in. Bisa ID card-nya Bapak? Untuk satu malam Pak ya, yeah. Pembayaran kamar juga sudah kami terima. Bookingannya untuk deluxe room di Bethel Hotel. Jam 6 yang malam? Betul sebentar Pak ya, saya copy. Itu kamarnya ada satu bed? Itu satu kamar. Iya, kita nggak punya twin bed. Lobby dan swimming poolnya nggak terlalu luas, dan kita juga disuguhi welcome drink dan ada towel, dan juga kita dapat makaron. Sekarang kita menuju ke kamar. Kita di lantai 1, lobbynya itu ada di lantai L. Jadi lorongnya itu sedikit unik, karena dari lorong itu ada lorong lagi. Kita di kamar 115. Luas, ini dia kamarnya. Ini klosetnya. Di klosetnya itu masih pakai yang model shower. Towelnya dua. Terus ada handuk kecil lagi. Towelnya. Ini towelnya airnya cuma satu model normal.
mirror kamar mandinya. Kita lihat di laci. Sekarang kita lihat kamarnya. Wow, kamarnya luas banget. Ini ada satu meja yang sedikit unik. Ada lampu gantungnya, lampu tidurnya. Terus ada jamnya lucu. Gak fungsi jamnya. Tapi gak jalan, cuman hiasan dinding aja. Kamarnya ini tipe bachelor room. Bingkai fotonya banyak sekali di dinding. Masuk kamar hotel yang dindingnya tuh penuh dengan bingkai foto. Terus ornamen dindingnya tuh lucu kayak bata gitu. Terus ada meja gede. Ada dua kursi kayak bar gitu modelnya. Terus ini ada sofa. Sofanya lumayan. Tapi keras. Ini rasanya terlalu pendek. Jadi harus hati-hati kalau berjalan. Ya, pendek banget. Terus TV-nya lumayan lebar. Ya, jadi kita bisa minum-minum buat ngopi pagi-pagi kayak di bar. Seru sih. Kita bisa bikin teh, kopi. Kita lihat view-nya. View-nya tidak begitu menarik karena room view-nya itu room sebelah. Terus ada taman gitu di bawahnya. Model hotelnya ini lucu banget kayak rumah-rumah zaman dulu gitu. Tadi kita jalan-jalan ke Pantai Kuta, terus dari Pantai Kuta kita lanjut ke Discovery Mall karena tadi kita keluarnya sore jadi enak buat jalan-jalan. Terus tadi kita makan di Discovery Mall, terus sekarang balik lagi ke hotel. Tadi mau renang tapi nggak jadi. Sekian dulu video dari Blika Sukrisna. Jangan lupa untuk kasih like dan komentarnya kalian, dan subscribe channel Blika Sukrisna. Thank you for watching this video, and I love you all guys. Bye bye.